Pemirsa, di sela kesibukannya, Mendikbud Muhajir Effendi menyempatkan mengunjungi peserta Olimpiket 5 2017 bersama Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi kunjungi peserta Lomba Tapak Suci Olimpiade Ahmad Dahlan ke-5 di Asrama Haji Lampung. Mendikbud Muhajir Effendi berharap kepada peserta tapak suci agar lebih semangat dan tekun dalam berlatih sehingga kegiatan ini dapat menjadikan peserta unggul hingga tingkat IPSI dan internasional. Dalam kesempatan yang meriah itu, Muhajir menyampaikan akan memberikan beasiswa bagi peserta yang berprestasi atau menjadi juara umum dan setiap regu akan mendapatkan beasiswa senilai 3 juta rupiah. Kabar gembira ini disambut dengan gemuruh tepuk tangan dan antusias peserta untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Didampingi Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung, setelah itu Muhajir Effendi melanjutkan kunjungannya ke kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung untuk mengunjungi peserta Lomba Tahfiz dan Tilawatil Quran. Silaturahmi menjadi poin penting dalam ajang Olimpiket ke-5, selain itu diharapkan mampu menjadi pemacu semangat bagi peserta didik untuk bersaing menjadi yang terbaik. Evi Taufiko, Ermawan, memberitakan dari Bandar Lampung.